Dan untuk mengulas berkenaan dividen ASB untuk tahun ini, berada di talian kita bersama dengan Dr. Mohd Afzan Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad. Assalamualaikum, Doktor. Ya. Ya, pertama sekali, reaksi awal Doktor kepada agihan pendapatan ini, dan kita dapat saksikan nampaknya lebih baik jika dibandingkan dengan pasca COVID-19. Okey, saya kira ia merupakan suatu prestasi yang dianggap baik kerana tahun ini saya kira masih lagi kita berhadapan dengan ketidakpastian pasaran, terutamanya isu-isu berkait rapat tentang kadar faedah di Amerika Syarikat dan sebagainya, dan juga gelombang ekonomi di China. Dan kita melihat seperti yang dilaporkan sebentar tadi, indeks MSCI juga mencatatkan satu bacaan yang negatif lah dari segi year to date. Namun beberapa sektor yang lain seperti hartanah, pembinaan dan juga indeks yang berkaitan dengan bermodal sederhana dan kecil masih lagi orang kata itu menunjukkan prestasi yang baik. Maksudnya dari segi strategi pelaporan itu memerlukan mereka ataupun pihak-pihak BNB untuk sentiasa mempunyai satu kemahiran yang baik untuk memilih saham-saham yang sesuai untuk dimasukkan dalam portfolio mereka, dan akhirnya akan menghasilkan suatu bentuk pulangan yang tinggi bagi para pelabur. Dan saya kira dengan bantuan penyelidik tim research team yang ada di BNB dan juga pengurus dana yang berpengalaman, kerana ini banyak membantu mereka dari segi bagaimana mereka merencana strategi pelaburan mereka pada tahun ini. Doktor menyebut berkaitan dengan strategi pelaburan dan sebagainya. Tapi bagaimana untuk kita memahami dan juga mungkin apa perbezaan PNB, SCNB ini dari sudut dan juga strategi pelaburannya berbanding dengan institusi-institusi pelaburan lain yang ada? Okey, saya kira ia banyak bergantung kepada kelas aset yang dilaporkan. Secara umumnya dana ASB ini dia melabur dalam instrumen pasaran modal ataupun pasaran equity. Justru cara mereka melabur, cara mereka membaca petunjuk ekonomi dan bagaimana mereka menilai industri dan juga syarikat-syarikat yang ingin dilaburkan itu berbeza sekiranya kalau kita melihat bagaimana para pos dana yang mengurus dana berkenaan dengan security pendapatan tetap ataupun fixed income, yang mana mereka ini akan memberi penekanan terhadap hala tuju kadar faedah. Jadi sudah tentu mandat dan strategi pelaburan itu berbeza, dan kebiasaannya apabila melibatkan strategi pelaburan equity, risk tolerance ataupun toleransi risikonya juga tinggi ya, kalau kita bandingkan dengan kelas aset yang lain. Dan ini menuntut suatu bentuk kemahiran yang tinggi, pengalaman yang luas dalam mengendalikan dana seperti ASB ini. Dan juga Doktor, sudah pasti ramai yang mengharapkan pulangan dividen lebih baik seperti sebelum COVID-19, dan apa mungkin langkah yang boleh diambil PNB dalam meningkatkan hasil terutamanya dalam konteks meluaskan portfolio pelaburannya? Kalau kita lihat strategi mempelbagaikan portfolio, terutamanya mempelbagaikan portfolio di peringkat geografi, yang mana melabur di peringkat pasaran global itu saya kira banyak membantu dalam meningkatkan pulangan pelaburan mereka. Saya percaya dengan strategi asset allocation yang sedia ada, sudah pasti ia akan menghalakan ke arah yang mana akan menggalakkan pelaburan luar negara lah. Dan saya kira dengan strategi ini akan membantu dalam meningkatkan profil pulangan pelaburan yang lebih menarik pada masa akan datang. Jadi itu saya kira satu perkara yang saya jangka akan berlaku lah, kerana telah terbukti mempelbagaikan pelaburan portfolio ke peringkat antarabangsa ini telah memberikan suatu pulangan yang baik, dan ini terbukti bukan saja di peringkat PNB, tapi kalau kita lihat beberapa institusi pelaburan dana yang lain seperti KWSU, KUAP dan sebagainya, ini merupakan suatu strategi yang biasa digunakan. Dan juga Doktor, melihat kepada tahun hadapan 2024, banyak perkara yang mungkin boleh kita analisiskan dan juga kita melihat kepada cabaran yang mungkin lebih besar kepada PNB dalam operasinya atau dijangka lebih baik berbanding tahun ini.
Ya, kalau kita membincangkan tentang jangkaan prestasi pada masa akan datang, sudah pasti hubung kaitnya dia tidak berbentuk linear, dia bukan berbentuk garis lurus. Jadi maksudnya akan ada kemeruapan ataupun volatiliti yang bakal berlaku. Saya kira tahun hadapan isu utama adalah masih lagi berkait rapat tentang tanda faedah, cuma bezanya adalah dari segi jangkaan kepada bilakah pihak Fed akan menurunkan kadar faedah. Selain itu, bagaimana pihak berkuasa di negara China mengendalikan ekonomi mereka kerana mereka sedang mengharapkan suatu bentuk kelembapan ekonomi lah. Jadi dua perkara ini juga akan memberi kesan kepada pasar ekonomi global. Namun kebiasaannya apabila kita berbincang tentang jangkaan kadar faedah yang bakal menurun ini, ia seharusnya akan memberi suatu kesan yang positif pada pasaran. Jadi secara teorinya, saya menjangkakan prestasi pasaran equity pada masa tahun hadapan mungkin dijangka lebih baik lagi lah berbanding dengan tahun ini. Dan juga doktor, bagaimana untuk boleh kita jelaskan berkaitan dengan strategi pelaburan dan juga hal-hal seperti ini, seperti dividen dan sebagainya, apabila kita menyebut berkaitan dengan kestabilan ekonomi negara khususnya dalam apa bentuk sekalipun, bagaimana ia mempengaruhi kadar pelaburan jangka masa pendek dan juga panjang dan akhirnya memberi dividen yang besar kepada pelabur dan juga kepada rakyat itu sendiri? Yalah, kalau kita berbincang tentang alokasi aset pelabur tersebut, kalau katakanlah memang yang secara majoritinya masih lagi di Malaysia, sudah pasti kestabilan politik, kestabilan ekonomi memainkan peranan yang besar. Dan di sini saya rasa resepi itu ada di negara kita dan terbukti. Dan sekarang ini pelbagai inisiatif-inisiatif yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan tentang bagaimana mereka mahu merangka strategi untuk membangunkan negara kita, dan saya kira pada tahun hadapan adalah tahun yang mana ia akan melibatkan perlaksanaan. Jadi para pelabur akan memantau tahap pelaksanaan tersebut dan kesannya kepada ekonomi. Jadi faktor kestabilan ekonomi dan sebagainya memang memberi kesan, dan sudah pasti ia bergantung saiz pelaburan ataupun nisbah pendedahan pelaburan tersebut berbanding antara domestik dan juga luar negara. Jadi kalau katakanlah banyaknya domestik dari segi concentration-nya itu, sudah pasti kestabilan ekonomi negara itu menyumbang kepada prestasi pelaburan ASB. Dan akhir sekali, Doktor, dari sudut rakyat dan juga pengguna itu sendiri, bagaimana hala tuju dan juga apa bentuk cara yang mereka boleh gunakan untuk memastikan ataupun memilih pelaburan yang tepat untuk kewangan dan juga untuk mereka? Ia amat bergantung kepada risiko, toleransi risiko bagi seseorang itu. Setiap orang berbeza dari segi tahap toleransi segi risikonya. Namun secara umumnya, saya kira baiklah kalau kita bermula dengan suatu pelaburan yang berisiko rendah. Dan ASB ini saya kira merupakan suatu instrumen pelaburan yang berisiko rendah. Dan saya kira banyak orang kata tu caranya, maksudnya anda mereka boleh melabur secara terus ataupun mengenai wang mereka sendiri, ataupun boleh mencari pembiayaan untuk membiayai pelaburan mereka dalam ASB. Jadi ruangnya ada, risikonya juga sesuai dengan rakyat umum. Jadi saya kira tiada masalah untuk rakyat untuk kata tu sentiasa melihat ASB sebagai suatu bentuk pilihan pelaburan yang selamat dan berisiko rendah. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad.